Oke Jer, kali ini Rumah Hitam Jer Channel kerja agak lain sikit. Pasal hari ini kita nak cek ini rumah bule Australia di apartemen ya. Apartemen di Patam Lestari, tepatnya di apa namanya tempatnya ya? Indah Puri ya. Nah ini apartemen ini mau dikosongkan. Jadi Rumah Hitam Jer Channel dapat kesempatan untuk mengosongkan ini, mengangkat barang-barang yang ada dekat dalam ini keluar karena bulenya sudah balik ke Australia. Jadi kita nak cek apa-apa benda yang boleh diangkut dari pemilik yang di... Oh ya, anak dari bulenya masih ada di sini yang akan berurusan dengan kita. Nah, lihat apartemen semua di sini, terus ke sana. Itu nanti kita akan melihat laut dan lapangan golf. Ya, nah. Itu lapangan golf, Jer. Nah, ini memang dulunya ini tempat tinggal para ekspatriat, tenaga-tenaga kerja asing yang posisinya strategis-strategis di perusahaan-perusahaan yang ada di Batam. Nah, ini kita untuk satu apartemen ini. Meja, kursi, apa-apa, lemari itu nak kita keluarkan. Nak dilelang. Dan kita dapat beberapa bagian yang boleh kita jadikan fasilitas di bengkel Tanjak Rumah Hitam, di komunitas seni Rumah Hitam. Kita dibagi beberapa jenis perabot, bunga-bunga, macam-macam lah. Kita nak tengok ke dalam ya. Oke, Jer. Nih, udah jalan nih. Ya, ini salah satu yang akan kita bawa. Ini meja TV ya, meja TV. Nah, ini semua sudah bagian sudah dikemas. Wah, ini ada stick golf, ya. Nah, ini golf, golf ini juga mau diselamatkan. Jadi kita nak coba pula main-main golf tu macam mana? Wih, ini benda-benda ni, benda-benda luar biasa ni. Ya? Ini semua nak kita cuba amankan, kendalikan. Okey, Jan. Ini macam bonus. Ya. Jadi ini macam mana cerita ni? Ini. Ha? Ini lagi, Yas. Ini kamar. Ini lemari juga nak kita bawa balik. Ya. Lemari ni. Ini bilik lagi. Oh, ternyata rumah apartemen itu macam ini ternyata. Ini nak kita bawa juga. Meja kantor dengan kursi dia. Woi, sedap. Mak Jer. So, dah kursi ni ternyata. Ha, berpusing-pusing. Ini nak kita bawa juga ni. Ya. Ini tempat tidur. Ya. Kita nak amankan semua. Kasihan. Benda-benda ni daripada terbakar. Daripada tak ada guna. Macam inilah kalau di Batam. Kalau ada ekspatriat yang meninggalkan Batam. Benda-benda macam-macam ini semua di eksekusi. Kita punya kenalan ekspatriat. Nah, tengok, ini semua nak dieksekusi. Ini kitchen set ya. Wow, ini juta-jutaan ni. Dan kita dibagi sama pakcik ni dengan kerelaan hati. Wah, luar biasa kerelaan hati ya. Okey, Jer. Ikuti terus Rumah Hitam Jer Channel. Oke, Jer. Ini proses eksekusi lemari. Ya. Lemari ini kita dibagi oleh Pak Cik ni. Baik kali Pak Cik ni. Ya. Ini anak dari apa? Yang punya rumah. Ini yang 95 ini punggungnya. Ya.
Bapaknya bule tuh, mantang anu macam-macam gitu, dari belakang nampaknya macam gitu, kalau nampak depan ganteng kali budak nih. Oke, Jer. Inilah usaha kita menyelamatkan benda-benda ini biar termanfaatkan kembali dengan baik. Ya. Nah, ini Pak Cik Bustomi juga sampai turun gunung. Ini ruangan-ruangan di rumah ini besar sekali apartemennya, Jer. Wah, itu kamar mandi juga. Ya. Ini semua mau diselamatkan, Jer. Lampu. Ya. Ini juga lemari sepatu. Ya. Meja kerja juga. Ini ada speaker-speaker. Tuh. Ini sofa. Sebagian sudah di-packing, Jer. Tinggal angkat. Nah, ini tinggal pegang aja. Udah on. Itu tutup. Dari itu. Oke. Okay. Kursi ini. Ya. Wah, ini kursi yang diperebutkan di sana tuh. Kita dikasih percuma. Sana orang rebut-rebut dapat kursi itu. Oke, Jer, ini lemari besar, jadi tidak bisa keluar dari kamar ini. Dan memang dulu masuknya juga dilepas satu-satu ya, dipasang di dalam. Ini nanti kita bawa, kita pasang lagi di rumah hitam. Top Jer lah. Sering-sering lah ada ekspatriat yang meninggalkan Batam. Jadi, menghubungi kita sebagai... yang berani menerima diberi. Tidak semua orang berani menerima pemberian. Kita berani. Kita diberi yang seperti ini daripada di sini nanti tidak terurus. Kita berani mengurusnya. Oke, Jer, ini lemari sudah dipreteli satu-satu dan diangkat, ya. Nah, ini diangkat semua ke bawah keluar. Oke, Jer. Awas nyangkut. Itu dapur itu kitchen set ya? Apa? Kitchen set ya? Hah? Ini mau dibongkar, ini perlu satu hari juga ini. Ada kompor semua lengkap di sini ya?
Jar ini sudah kita keluarkan, dipreteli, nanti dipasang lagi di rumah hitam, Jar. Yes, yes, yes. Gak bisa kayak tadi. Gak bisa. Yes, cuma yes. Oi. Cepat, cepat. Orang itu berat, Tuhan. Gue tunggu di sini biar orang sana pindah ke belakang sana satu. Ah. Oke, Jer. Kita dah tengok benda-benda ni dah kita keluarkan semua, ya. Ha. Ini sayang sekali benda ni tidak diselamatkan. Daripada lapuk terletak, lebih baik lapuk terpakai. Ini pak cik kita balik ke Australia. Kita dibagi benda-benda ni. Meja TV, Ini ini rak buku. Ini juga ada laci-laci, ya. Nah, ini pintu lemari ni. Nah, lemari ni dah dilepas. Nah, tu. Dah dilepas semua, nanti dipasang ulang. Nah, ya. Inilah semua, Jer. Ini semua benda-benda ni kita bantu selamatkan. Nah. Ini apartemen dia bukan main, cantik, ha, besar. Hah? Ada 6 bilik dalam ni. Lah situasi di apartemen Indah Furi ini sudah sepi, Jer. Ya. Sudah banyak penghuni yang beranjak ke kampung dia masing-masing, ke negara dia lah. Ya. Nah, nanti kita ada lagi nanti yang nak kita selamatkan, kita bantu selamatkan. Oh, itu ada lagi. Ada dua tanaman yang nak kita bawa. Ah, itu. Tiga polybag besar ini. Ah, ini nak kita bawa juga ni. Kasihan tak ada yang siram di sini, kata dia. Jadi kita bawa ke rumah hitam, Jar, kita selamatkan, kita siram, kita jaga dia lagi balik. Ah, tinggi, ha. Dah besar, ha. Ah, ini kita bawa. Okey, Jar.